Oke, balik lagi bersama gua ya di channel gua di Faridian Hidayat channel. Ya, kali ini kita akan unboxing sebuah paket ya. Paket apa ini? Ya pasti kalian udah tahulah di judul ya. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, terus di share, di like videonya. Yuk kita lanjut unboxing. Jadi ini gua beli apa sih namanya ya? Visor, bukan visor sih, pokoknya bagian dasi lah, dasi New Aerox connected. Dia covernya cuy, dia cover, jadi cover karbon kevlarnya ya. Jadi ini masih kebungkus ya, barusan dateng banget, langsung gua ini di gua belinya di sini nih, DCS Auto. Nah di DCS Auto ya, kalian bisa ini deh, bisa cek di Tokopedia ya. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Wah, ini bingung sih. Dari mana enaknya ya? Oh, dari sini nih. Sebentar ya. Iya, ini udah kebuka ya, susah banget, dan dibungkus beberapa lagi ya. Jadi ini takut risih gitu tuh. Oke, gua buka hati-hati dulu ya. Ini dia, udah kebuka akhirnya. Asik, lihat tuh silau aslinya, bling bling kacing kacing gitu ya. Jadi ini tuh cover ya, truk cover. Jadi di ini tuh di double tip gitu tuh. No, ini udah ada double tipnya ya, udah ada 3M-nya, tinggal pasang aja. Jadi kita gampang ini, tinggal dipasang aja ya. 3M-nya udah ada. Jadi ini bahannya tuh fiber ya, fiber, dan kata penjualnya presisi banget. Dikarenakan nyetaknya tuh langsung dari si dasi New Aerox-nya, jadi dicetak langsung gitu tuh, makanya ini bakal presisi banget katanya gitu sih. Ini logonya bolong buat tempat plat nomornya ya, sayang banget ya ini kenapa bolong ya, padahal mah jangan dibolongin gitu tuh, soalnya kan biar keren gitu tuh kan, kayak tanpa plat nomor gitu tuh. Tapi ya alhamdulillah dibolongin sih, soalnya saya main safety sih. Asik. Jadi ini nih, nah ini bakal kita bor nih nanti nih, bakal kita bor, soalnya kan nanti di baut juga ada bautnya, dan sebelah sini juga bakal di bor gitu tuh. Nah jadi ini menurut gue ya, kualitas karbonnya benar-benar rapi ya, benar-benar rapi, presisi sih ini kayaknya mah tuh, rapi ya, presisi, asik lah pokoknya nih, keren banget sih tuh. Waduh, cakep, gue suka banget sih sama ininya nih, sama desainnya nih, anjay, bling bling kacing kacing gitu tuh, parah sih. Oke lah, mungkin ini mau video unboxing doang sih ya, jadi nanti pemasangannya buat next project si Verox gitu. Nah kan keren kan, ya udah langsung gue penutupan aja ya. Oke, terima kasih.